Hai guys, saya berada di KTM Motors Kuching by T Motors. Jadi hari ini saya nak try out sebuah motor sekal Adventure, Adventure KTM 250. Jadi kita akan buat test, saya akan pinjam bike ini beberapa hari dan kita akan cuba pergi ke beberapa tempat guna bike ini. Kita test bagaimana suspension dia, top speed dan banyak lagi lah. So sekarang saya menunggu bro Hanif. Hanif adalah sales person di sini, so dia akan bantu saya untuk test ride ni. Okay, maybe on the way sebab tadi ada sales person tu call. Alright, kita tunggu je lah. Okay, sedikit info mengenai KTM ni. Mereka tengah ada promotion lah untuk Chinese New Year. Anda cuma perlu bayar RM2,000 untuk deposit dan 5 tahun cuma bayar dalam RM500 bulanan. Jadi ini adalah good deal lah. Okay. Tambahan pula, anda akan dapat salah satu free gift sama ada helmet, box ataupun exhaust. Ini adalah KTM Adventure 250 yang saya akan bawa nanti. Nampaknya ada top box 200mm. Okey, ini ground clearance saya lah. Dan berat dalam lebih kurang 156kg ataupun 177 curb weight. So dari segi design memang ini adalah adik kepada KTM Adventure 390. Design lebih kurang sama dan of course sangat berbeza daripada Duke yang ada di sebelah sini. Ini adalah Duke yang berupa sporty, tapi untuk Adventure memang rupa Adventure. Tengok tayar dia, tayar ni tayar jagung lah. Cuma rim dia masih menggunakan pot rim, dia tak macam scrambler di sebelah sana. Tapi ini memang motor adventure, dia lebih tinggi, lebih besar, handle dia pun lebih tinggi berbanding dengan Duke di sini. Dan tempat duduk dia pun tinggi. Tapi yang saya bawa ni entahlah, mungkin akan exhaust yang bertukar, blendan ni. So nanti kita dengar bunyi dia. So I'm not sure sebab bro tu belum sampai. So adakah ini bike yang saya akan bawa ataupun lain? Later. Okay, bro Hanif dah datang. Kita menuju ke bike. Okay, ni bro Hanif, dia di Hai. Cawangan KTM, T Motors. So macam ni, explain dulu cara penggunaannya. Cara penggunaan, okay. Model sekarang yang di depan anda semua adalah model Adventure 250. Consider kita panggil dalam basic KTM untuk yang ingin menceburi masuk ke dalam kawasan yang semi off-road. So kita galakkan untuk mendapatkan KTM Adventure buat untuk yang beginner. Jadi untuk keseluruhan yang kita boleh bagi, okey, mula daripada meter. Meter untuk 250 memang digital. Jadi tapi untuk dalam meter digital dia memang komplit semula. Kita ada odometer, lepas tu kita ada info, kita boleh direct terus daripada ada hutan di sebelah. Jadi keseluruhannya boleh consider semua komplit dalam 1 meter even dia digital. Dan untuk part panel, basic panel, kita ada killer switch, starter button, lepas tu sebelah kiri high and low light, high beam, signal light dan juga horn. Ada mode ni? Off-road mode? Mode? Belum. Belum ada? Ha. Model tak belum ada? Belum. Untuk naik ke 390 akan ada mode. Boleh tukar. Oh, okay. So 390 tu ada off-road mode? Hmm. Ada off-road. Okay. So masa saya consider satu bahan, key press then release button, dia akan menjadi off-road. Oh. Ada off-road? Ada. Basic. Tapi bukan fully from, bukan control semua, bukannya ada MTC, bukannya ada fully untuk motocross. Oh. Just untuk basic, memang off-road. Beza dia, cuma off-road, ABS depan masih hidup, dia akan off kan, ABS belakang. Dato' Dato' ABS belakang kan off lah. Akan off, tapi bukan untuk control traction. Right. Itu beza.
Oh, traction seat control lah. Sudah. Cuma nya off ABS dah. Ya, off ABS dah. Alright. Paham. Macam paham, sama ya dengan yang untuk yang Duke 200 dengan Duke 250. Kita select tukar daripada road, tukar kepada supermoto. Supermoto pun function kurang lebih sama. ABS depan masih hidup, ABS belakang dia akan cut untuk tutup. Okey. Kecuali untuk 39 next akan buat lagi. Okay, baru kita explain detail semua untuk yang 350. So promotion dengan box kan kalau beli toy. Okey. Untuk promosi bulan ni ya, Chinese New Year, untuk especially untuk model KTM Adventure 250. Kalau untuk lot kedai, kebiasaan kita akan bagi dalam 6,000 untuk deposit. Tapi untuk promosi sepanjang bulan ni sampai tambah Cina, kalau anda masih sempat lagi lah jumpa model ni. Jadi deposit kita turun cut daripada 6,000 menjadi 2,000. Jadi selepas untuk 2,000 tu pun kita masih lagi bagi dia punya free gift. Contoh, kita akan bagi box 43 liter termasuk dengan kaki untuk monorek. Pilihan pertama. Pilihan kedua, kita akan bagi exhaust system sehingga dia punya link pipe. Itu pilihan untuk kedua. Pilihan ketiga, kita akan bagi free basic service selama tempoh 1 tahun. Ataupun yang keempat, kita akan bagi free gift voucher yang berbentuk dalam helmet dengan glove. Jadi dengan 2,000, empat pilihan. Pilih mana satu, anda akan dapat KTM Adventure 250. Alright, itu penerangan tadi ya. So kita nak bawa motor ni balik, kita test macam-macam road lah kita cuba. Okay, bye.
Akhirnya selamat juga sampai rumah. On the way tadi hujan seperti yang anda boleh tengok dalam video saya tadi lah. Jadi saya rasa bike ini setakat saya bawa balik tadi masih belum biasa lagi sebab agak tinggi, tetapi selesa. Dari segi suspension saya rasa Duke 250 lebih selesa. Yang ni mungkin sebab dia tinggi, jadi suspension dia mungkin agak keras sikit lah. Tapi apabila duduk di motor KTM Adventure ni, wah, rasa anda rasa sangat tinggi, seolah-olah anda berada di atas lori. Tak jugalah, sebab pemandangan view anda sangat tinggi dan lebih luas apabila duduk di motor KTM Adventure ni. Jadi saya dari segi throttle tadi, masa saya pula-pula sikit, mungkin ada slow sikit berbandingkan 390. Saya dah test 390, so throttle dia kalau anda pulas agak slow sikit lah. Tapi saya tak nak komen banyak dulu sebab saya belum bawa test ride, betul-betul bawa test ride di highway. So kalau ada kelapangan, saya akan bawa pergi highway, kita cuba cari top speed dan kita cuba test sama ada motor ni bergegar atau tidak apabila dipandu dalam 120 ke atas. Ok, so overall pengalaman saya bawa balik tadi, saya rasa sangat comfortable. This is a very good bike. Ini first impression lah. Ok, so jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Kita sambung lagi video KTM Adventure ni.